Dalam rangka menyambut Hari Bhayangkara ke-72 yang jatuh bertepatan dengan bulan suci Ramadan, Polres Metro Jakarta Timur mengadakan lomba dai cilik dan hafiz Quran yang diselenggarakan di Polres Metro Jakarta Timur. Lomba dai cilik dan hafiz Quran ini dibuka secara langsung oleh Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Pol Tony Surya Putra. Dalam sambutannya, Kapolres Metro Jakarta Timur menyampaikan tujuan dari penyelenggaraan lomba ini adalah untuk mencegah pengaruh buruk mulai dari usia dini. Hadirin yang saya hormati, tujuan digelarnya lomba dai cilik dan hafiz Quran diantaranya untuk menanggulangi atau mencegah pengaruh-pengaruh yang buruk dari mulai usia dini. Ya. Kalau mungkin ada pendidikan Al-Quran usia dini PAUD, kemudian TPA dan seterusnya, itu sebenarnya tujuannya ya, untuk mencegah ada pengaruh-pengaruh yang kurang baik sejak usia dini. Apakah itu pengaruh narkoba, radikalisme? Kalau dari kecil sudah ada pengaruh-pengaruh, karena usia dini sangat labil, sangat mudah dipengaruhi. Perlombaan yang diselenggarakan oleh Polres Metro Jakarta Timur ini mengikutsertakan anak-anak yang sebelumnya telah melalui proses seleksi dari masing-masing polsek jajaran Polres Metro Jakarta Timur. Total peserta yang mengikuti perlombaan ini adalah 27 anak. 11 anak mengikuti lomba dai cilik dan 16 anak mengikuti lomba hafiz Quran. Ustadz Saiful Rahman yang bertindak sebagai juri pada perlombaan ini berharap acara ini secara rutin dilakukan setiap tahun untuk membentuk pemimpin yang baik di kemudian hari. Lebih percaya sebagai juri daripada Vildacil ini, mudah-mudahan kegiatan yang diadakan oleh Kapolres ini ya, yaitu Vildacil dan Tahfidz Quran, menjadi sebuah momen atau menjadi sebuah acara yang berkelanjutan setiap tahun, dan ini sangat baik sekali untuk regenerasi kita, untuk kader-kader ke depan, masa depan kita, yaitu penerus-penerus kita. Dan ini yang diadakan oleh Polres luar biasa, sangat bagus sekali. Ini menunjukkan kepedulian daripada pihak aparat keamanan kepolisian ya, untuk syiar-syiar di bulan Ramadan ini terutama. Dan yang kedua adalah untuk bagaimana mereka itu membimbing dan membina masyarakatnya untuk menjadikan bangsa dan negara ini sebagai bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kapolres Metro Jakarta Timur beserta staf dan Bhayangkari mengucapkan selamat hari raya. Dari Jakarta, tim liputan Tribrata TV, salam Tribrata.